Medan, 21 Juni 2018. Di antara kenangan dan sebuah perjalanan. Di bawah pohon trembesi, di kursi taman ini, Medan bukanlah kota yang hitam. Medan adalah kota paling menawan. Di sini aku belajar tentang saling menghargai, memahami toleransi dan indahnya perbedaan. Medan tak seperti apa kata mereka, sebab bagiku Medan adalah rumah.